settingan burung murai batu lomba ya teman-teman. Mandi dulu atau jemur dulu? Jemur mandi atau mandi jemur? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perlu mengetahui dari karakteristik burung teman-teman sendiri. Biasanya yang tahu burung itu ya perawatnya ya. Siapa yang merawat burung itu teman-teman? Makanya disarankan setiap memiliki burung murai, mulailah dari trotol ya, atau dari lolohan sebaliknya. Karena nanti sang perawat akan mengetahui betul karakteristik atau watak perawatan dia seperti apa ya teman-teman ya. Sudah cerita ketika sudah moncer terus pindah tangan, dan di moncer pertama semua resep diberikan ya. Yang ditakutkan kan tidak semua diberikan, jadi nanti kita tidak tahu merawat burung seperti apa. Itu pasti butuh pengobisian yang tidak sebentar. Bahkan kadang ada burung yang beda dalam merawatnya, maka akan beda juga hasilnya ya. Atau dia bahkan bisa keluar dari zona terbaiknya, mungkin menjadi burung rusak atau seperti apa ketika perawatan itu salah. Jadi teman-teman perlu waspada dan benar-benar hati-hati dalam merawat burung lomba. Dalam mandi dulu atau jemur dulu itu ketika kita melihat burung kita ya teman. Ketika burung kita gacor yang sudah oke, maka seperti burung yang saya pegang yang kemarin terakhir masuk juara satu di 2 hari lalu, di hari atau 1 hari lalu lah, tanggal 3 dan sekarang tanggal 5, itu tipikal burung yang fighter. Terus dia tipikal jemur dulu, baru setelah jemur saya mandikan, saya angin-anginkan, lalu saya masukkan ke dalam rumah. Nah, ini tipikal burung karena saya sudah mengetahui karakteristiknya. Saya cerita ketika burung kita tidak gacor ya, tidak gacor, maka harus dibalik teman-teman. Teman-teman harus mandi dulu baru jemur. Ini untuk menggacorkan burung teman-teman. Yang menaikkan emosi, menaikkan tirai itu harus mandi dulu baru jemur ya teman-teman. Jangan dibalik. Intinya, apakah burung teman-teman sudah gacor ya atau belum? Intinya itu, kalau mandi ke jemur itu untuk menggacorkan, sedangkan jemur mandi meredam. Intinya itulah ya teman-teman, intinya itu ya. Itu. Dan kalau burung saya, karena sudah saya kenal dari kecil ya, 19 hari aja dia sudah ngeriri ya, maka saya tidak mau terlalu tinggi untuk emosi dan jiwanya, maka saya harus meredamnya, bahkan harus mandi setiap hari ya. Yang penting saya kasih dia keramba ya. Karena mau benar-benar terlalu tinggi, nanti yang ditakutkan malah kebablasan, itu yang saya tidak mau ya. Saya tidak mau burung saya rusak, makanya tiap hari harus mandi ya, untuk benar-benar meredam birahi emosinya. Ini versi saya, jika salah boleh dikoreksi dan boleh tinggalkan kolom komentar dan boleh dikasih masukan. Namun tidak dianjurkan untuk ditiru 100% karena setiap burung berbeda perawatannya. Jadi teman-teman harus memastikan burung teman-teman terlebih dahulu masuk kategori panas atau dingin ya teman-teman. Kalau saya fokus di jemur mandi. Saya tidak mau emosi tinggi, birahi terlalu tinggi itu saya tidak suka. Saya karena burung saya masih muda, maka saya setel serendah mungkin. Jadi untuk otak atiknya itu masih leluasa. Makanya ya itu, saya mengambil jalur teraman saja.
Itu ya teman-teman ya, jadi kembali ke burung kita itu apakah memerlukan gacoran atau mau mengurangi ya. Jika sudah gacor, saya rekomendasikan untuk tidak melanjutkan menaikkan emosi birahi ya, nanti ditakutkan akan cabul. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share jika ini bermanfaat. Kamu juga ini tidak bermanfaat, terima kasih, bye bye.